Ungkapan ini disampaikan Darwandi usai penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba bagerakan sahur yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan buka puasa bersama PJ Bupati Kapuas dengan Porkopimda dan masyarakat berlangsung di Aula Rujab Bupati Kapuas Minggu sore kemarin. Lebar yang bisa kami sampaikan. Nah, bagerakan sahur ini juga salah satu seni Islami ya yang patut dikembangkan dengan berbagai keterampilan, kemudian juga apa namanya seni yang ditampilkan dalam kegiatan itu sehingga mendapat penilaian dan diberikan apresiasi, dan pesertanya termasuk di luar daerah kita loh, di Bartim segala macam ya. Darwandi berharap kegiatan bagerakan sahur ini semakin dikembangkan ke depannya dengan tampilan yang lebih menarik lagi. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Antara TV, Al Ihwan mewartakan.